Pemotongan hewan kurban 2 ekor sapi dan 11 ekor kambing dilaksanakan di Masjid Inna Ma'as Sobirin di Gang Dinasti, Jalan Purnama, usai sholat id, tepat setelah pelaksanaan sholat id dilakukan. Persiapan pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini dimulai dari iuran warga setempat selama 10 bulan untuk 2 ekor sapi, sedangkan untuk 11 ekor kambing berasal dari beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar dan jamaah masjid ini sendiri. Setelah selesai dilakukan pemotongan dan pengemasan hewan kurban ini pun disalurkan kepada yang berhak menerima. Kami selaku koordinator kegiatan kurban di Masjid Inna Ma'as Sobirin, tempatnya di RT 02 RW 28, menyelenggarakan kegiatan kurban berawal dari seperti arisan iuran itu selama 10 bulan untuk 2 ekor sapi. Kemudian dari masyarakat setempat, para jamaah Inna Ma'as Sobirin ini juga para jamaah membawa atau berkurban kambing sebanyak 11 ekor. Alhamdulillah dengan kesadaran para jamaah masyarakat setempat, dan nanti daging hewan kurban ini akan kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Harapan kedepannya semoga juga kaum muslimin banyak yang dimampukan untuk ikut berkurban di tahun-tahun berikutnya. Makin banyak, makin makmur juga lingkungan Masjid Inna Ma'as Sobirin. Andre Sarkasi memberitakan.